diikuti tidak hanya oleh fotografer Indonesia saja, skala yang regional maupun global. Fotografi ini batasannya adalah bahwa tentunya orang akan bertanya apa yang dimaksud dengan fotografi di dalam istilah beyond fotografi. Kami sepakati, saya bersama Mas Mujo Irianto dan para pesertanya, bahwa beyond fotografi ini berkaitan dengan upaya kita untuk mencoba membuat terobosan dalam fotografi. Kalau kita lihat fotografi di masa sekarang, image yang paling umum tentunya yang pertama orang akan melihat fotografi itu adalah persoalan teknis. Bagaimana mengendalikan kamera untuk bisa mendapatkan sebuah foto yang bagus. Kemudian bahwa fotografi, citra fotografi sangat dipengaruhi oleh fotografi iklan, fotografi fashion, fotografi jurnalistik yang sampai sekarang masih muncul sebagai foto-foto yang terbaik. Dan kemudian yang ketiga adalah image tentang foto seni yang selalu kembali ke foto salon. Pada pameran ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya perkembangan fotografi di Indonesia sudah cukup lanjut. Namun tidak ada upaya untuk mencoba mengkaji dan mencoba menampilkan ini sebagai perkembangan. Dan pameran ini saya kira upaya untuk melakukan terobosan itu. Di sini kita bisa memetakan sebetulnya perkembangan fotografi di Indonesia, di mana sejumlah fotografer profesional menampilkan karya-karya dalam bentuk ungkapan, bukan sebagai foto pesanan. Jadi di dalam sini Anda tidak akan menemukan foto iklan atau foto fashion dan sebagainya. Tetapi idiom foto iklan, idiom foto fashion yang digunakan sebagai ungkapan yang personal, dikenal sebagai ekspresi. Pertemuan antara fotografer-fotografer ini dengan fotografer yang sudah cukup lanjut mendalami contemporary photography, seperti grup fotografer dari grup Mas Dimana yang sudah cukup internasional namanya. Dan saya kira ini merupakan catatan penting karena di dalam perkembangan seni rupa kontemporer sudah 3 dekade fotografi merupakan bisa dilihat sebagai media yang sentral dalam perkembangan seni rupa kontemporer. Jadi kalau Anda mengunjungi Bienal, Trienal, tidak ada yang tidak menampilkan fotografi. Dan saya kira itu yang perlu kita kejar dalam perkembangan fotografi kita. Dan moga-moga pameran ini bisa menjadi titik awal para fotografer. Karena perkembangan fotografi jarang sekali membuat catatan atau kemudian membuat publikasi tentang foto, kecuali foto-foto album, foto-foto yang foto album. Maka kami memutuskan untuk menghubungi sejumlah narasumber dan mereka membantu kami untuk menemukan dan kemudian juga melakukan korespondensi untuk menemukan atau membuat karya-karya. Saya kira perlu saya sebutkan Martin, Aisyah, dan Kenny sebagai jauh dari pameran foto yang klasik. Di sini akan ada bisa dilihat foto instalasi saya dan juga saya kira para fotografer, apalagi apabila event saya ada. Terima kasih. Mr. Robert Bos beserta istri untuk mengambil tempat. Di depan patung entrepreneur. Dan kami persilakan untuk ya, dan Ibu Sri Mulyani untuk saya untuk mengambil tempat juga untuk berfoto bersama. Untuk mengagalkan terlebih dahulu.
Kami silakan untuk bersama-sama foto di depan patung entrepreneur. Agen Harahap, kemudian Supangka, Bapak Asmunjo Jono Nikianto. Boleh kelihatan semuanya semua dong? Nah, aku mau mencerahkan ke Bapak Asmunjo. Silakan kepada para teman-teman yang akan mengambil presentasi. Thank you.